jomblo tanpa istri. Jadi temannya sama jomblo. Karena naik pesawat paling-paling, karena kan dari Bandung ya. Dari Bandung tuh terbatas banget pesawatnya. Jadi lumayan adrenalinnya lumayan tinggi banget. Pesawatnya Wings, cuma ada 6 sama Wings doang kalau ke Semarang. Jika menerbangkan anak menuju Surabaya melewati Semarang, penerbangan menuju Semarang akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 5 menit dengan ketinggian jelajah 15.000 kaki di atas permukaan laut. Tetap berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Assalamualaikum, alhamdulillah sudah sampai di Semarang dengan selamat walaupun dari 1 jam dan cuaca sudah gelap banget dan cukup hujan. Oke, selamat sampai di Semarang. Itu guys, motivasi Anda ke Semarang apa? Ingin beli tahu bakso. Besoknya lancar. Kedua, ke Semarang tanpa istri, tanpa Aisyah. Terlihat apakah besok akan seru dan lancar dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah di venue buat tampil. Kita buka dengan kita. Semoga Semarang pada apa semua ya. Tanpa kami ini di Semarang ini tuh biasa, jadi agak kurang semangat gitu. Tapi mudah-mudahan tetap hilang. Masya Allah yang masih banyak.
pada mic-nya ya. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pengen nikah, mama itu tunggu ya, tunggu saya siap dan lagi ya. Jangan, tanya malah jadi PHP ya. Saya siapin diri, udah gitu mulai tulus tangan Allah dalam semua aktivitas. Tanya pada semuanya aja, bagaimana cara menolak yang baik? Pesan kamu menyampai suruh. Masya Allah. Kalau Bang Arif udah cukup, oh cukup ya. Anda Hami. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di negara Depok. Jadi sekarang alhamdulillah siap satu program untuk di sini. Masih pada semangat ya? Nikah beneran atau emang sengaja buat cover? Nikah beneran. Nikah. Oh, fotonya Nisa ya? Oh, ini mah slide foto. Oh, slide foto. Nanti kita lagi milih untuk pemenang yang ikut sari di langganan layanan keseharian aku dan juga Dips Muslimah ya. Dan mereka udah bikin video cover lip-sync sih. Lip-sync maksudnya nanti ya. Dan kita lagi lihat videonya ya. Yang ini niat banget bagus. Kayak klip beneran. Slow motion juga niat lip-sync. Dari pagi siapa ya? Bingung. Kayaknya kira-kira nanti yang akan menjamkan. Tuh. Lucu tapi. Pakai jenggot. Orang yang sama kan? Iya orang yang sama. Makanya dia. 10. Yang sudah terpilih ini udah memenuhi kriteria. Nah, salah satunya pengguna Telkomsel, terus juga yang sudah berlangganan. Yang sekarang aku akan memilih yang mendapatkan hadiah motor. Siapa ya kira-kira? Wow. Aku suka banget karena ini pengambilan gambarnya juga bagus, udah kayak video klip beneran. Terus juga family keluarga keluarganya itu dapat banget. Yes, selamat Mika, Shasha, Lisa, Wilma. Oke, yang berikutnya berarti akan mendapatkan gadget Oppo F9. Pemenangnya adalah Loi De Yaya Il Humble 88 Surayeni. Selamat ya, sekali lagi aku akan bacain 5 orang yang beruntung mendapatkan link aja senilai 1 juta rupiah. Yang pertama ada Raya Hanum, Rizal Rahmatullah, Oktaria underscore Tari, Husno 14, Nur underscore Fitri Amalia. Masih ada nih yang akan mendapatkan link aja senilai 500 ribu. Siapa ya kira-kira, apakah kamu termasuk di dalamnya? Rani Setia, selamat. Vita Wata, Ice underscore Veronica, Lutfian Narwaida, Mariam underscore Maci, Udin Ulislam 28, Yelis underscore Insomnisa, Novita SRTHAM underscore.
Nabila MH Rani 18. Dan yang berikutnya pemenang terakhir nih, pelengkap dari 10 pemenang yang mendapatkan link aja senilai 500.000 yaitu RHA.intan. Nah, buat kamu yang belum beruntung, jangan sedih. Kalian bisa ikutan terus program Anissa Rahma. Pokoknya ditungguin ya. Tanda tangan aja. Udah gue kasih tau. Bisa. Nantikan episode 3. Alhamdulillah udah selesai akhirnya. Tadi kita habis milih para pemenang yang udah ikutan kuis berlangganan layanan tentang keseharian dan tips muslimah dari Anissa. Nah, selamat buat para pemenang, terutama yang dapat motor dan gadget. Dijawab. Dan buat teman-teman yang enggak menang, yang belum beruntung, kalian tenang aja karena kalian sudah mengetahui hati aku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang alhamdulillah insyaallah sehat semua, calon tunggi sudah semua. Amin. Yang soleh-soleh alhamdulillah kami keluarga, saya beserta istri yang bisa bersama mama di Jakarta dan Jakarta. Semoga bisa hadir kembali di acara di 10 hari terakhir. Ini pada lancar kan prosesnya? Allahumma salli ala sayyidina.
kemudian lantai 18 Hotel Trans kita di Skywalk nih, yang biasanya orang datang ke sini tuh ketinggiannya nih, uji nyali karena ketinggian masih berubah ya. Tapi badan tuh kayak menolak gitu. Ya tinggal jalan ke ujung. Lewat. Yeay, berhasil. Ini gak mau ngeliat ke belakang. Oh, sebenernya gak mau ngeliat ke bawah. Bawah ada apa sih? Mau lihat. Bisa dong, badan aku nolak. Apa? Badan aku nolak. Badan aku nolak. Guys, nolak. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini bersama Mr. Ajudan kita. Mm-hmm. Sekarang tidak ditemani Pat Fitri and Management ini. Ya. Tim Bandung. Tim Bandung. Sekarang kita di acara Bandung World 2019. Kalau di depan itu ada itunya pot-potnya gitu. Pulangnya. Kalau di depan ada karpetnya. Pulangnya. Kalau di depan. Kalau di depan. Ada di belakang gitu ya. Kita nonton langsung dikasih tempat di depan. Paling depan tau ya ngampar. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Lagi di mana nih? Kita lagi di Bandung Nation Award seperti yang ada di belakang aku ini posternya. Coba cari siapa aja di sini. Siapa? Kang Abai. Ini ada Kang Abai. Tuh. Ini siapa ini? Ini Habi. Ini Hami. Kok mirip ya? Kira-kira bakal menang enggak? Ya, ini baterainya udah mau habis. Oh itu. Nama-nama punya Anissa Rahma. Ciao.